Salam dari Mr. X. Baik bos, rekan-rekan, and sobat-sobat di dunia RF, ketemu lagi sama Mr. X. Dalam kesempatan ini, Mr. X akan menguji PA2000 Watt, produk dari Mr. X, di mana sistem PA2000 Watt produk Mr. X menggunakan dua buah MOSFET BLF188XR. Untuk tegangan bias dari BLF188XR produk PA2000 Watt dari Mr. X, Mr. X set di tegangan bias di 1,3 volt. Ini merupakan bagian splitter, bagian input, sedangkan ini merupakan combiner untuk output dari modul PA tersebut. Baik, dalam pengujian ini untuk power supply, Mr. X menggunakan dua buah switching 48 volt sebagai power supply untuk modul PA2000 Watt, sedangkan untuk RF input Mr. X menggunakan PLL versi 2,7 produk Mr. X, di mana output dari PLL berkisar di 9 watt sebagai input untuk PA2000 Watt. Baik, dalam pengujian ini sengaja Mr. X menggunakan sistem dua buah wattmeter sebagai perbandingan. Salah satunya Mr. X menggunakan wattmeter Dewa CN801HP3 yang bisa mengukur skala di sampai di 3000 watt. Oke, Mr. X set di skala 3000 watt karena kita akan menguji PA2000 watt. Sedangkan untuk wattmeter digital, Mr. X menggunakan wattmeter Coax Dynamic produk USA. Baik, sedangkan untuk elemennya, Mr. X menggunakan elemen 10 kilo yang bekerja di frekuensi 50 hingga 125 MHz. Oke, kita cek skalanya udah di 10 kilo. Dan sekali lagi juga Mr. X mohon maaf, dalam pengujian ini Mr. X tidak bisa terlalu lama karena Mr. X dalam pengujian ini hanya menggunakan sebuah dummy load yang mampu running di 1000 watt untuk continue, sedangkan pengujian kita di modul PA2000 watt dengan power semaksimal mungkin. Baik, langsung aja Mr. X hidupkan PLL nya sekarang PLL sudah hidup. Kita akan menunggu PLL lock dan sambil melihat output dari PA2000 Watt. Oke, PA menunjukkan di sekitar 2100 Watt sesuai dengan wattmeter di gitar kita. Dan itu sinyal di spektrum. Baiklah, warga-warga dan sobat-sobat di dunia RF, sekali lagi Mr. X mohon maaf. Dalam pengujian ini Mr. X tidak bisa terlalu lama karena Mr. X hanya menggunakan sebuah dummy load yang mampu running di 1000 watt untuk continue. Sedangkan pengujian kita di modul PA2000 watt. Baik, akhir kata dari Mr. X tidak lupa mengucapkan salam sukses dan salam satu jarinya untuk dunia RF. Salam satu jari dari Mr. X.